بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل علم الحديث من أشرف العلوم، ونظر وجوه من تعلمه وعلمه في الدنيا وفي يوم معلوم. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حقق الإحسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة العلمية في التعريف عن الكتب الستة التي قام بها قسم خدمة المجتمع بكلية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للدراسات الإسلامية بمدينة جنبر، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, at-tullab wal talibat, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majlis yang ke-9 dari majlis-majlis daurah ilmiah tentang perkenalan dengan kutubus sittah yang diadakan oleh P3M STDI Imam Syafi'i. Dan pada majlis kali ini, kitab yang akan diketengahkan dan diperkenalkan adalah kitab yang kelima dari kutubus sittah, yaitu kitab apa? Kitab Sunan An-Nasa'i yang digarang oleh Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Adapun pembahasannya akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, pembacaan biografi pengarang. Pembahasan yang kedua, penjelasan metodologi kitab Sunan An-Nasa'i. Pembahasan yang kedua adalah penjelasan tentang metodologi kitab Sunan An-Nasa'i. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa? Pembacaan biografi pengarang. Setidaknya ada 8 poin yang akan kita bahas dalam pembahasan yang pertama ini. Poin yang pertama adalah nama, nasab, dan kelahiran. Poin yang kedua, perjalanan keilmuan beliau. Poin yang kedua tentang perjalanan keilmuan beliau. Poin yang ketiga, daftar nama guru beliau. Poin yang keempat, daftar nama murid beliau. Poin yang kelima, rekomendasi dan penghargaan. Poin yang keenam, akhlak dan kepribadian beliau. Poin yang ketujuh, penutup hidup beliau. Dan poin yang kedelapan yang terakhir adalah karya ilmiah beliau. Delapan poin ini sebenarnya kita intisarikan, kita coba susun dari biografi yang ditulis oleh para ulama yang menyebutkan Tarjamatu Imam An-Nasa'i, seperti Al-Imam Al-Mizzi misalnya dalam kitab Tadhibul Kamal, atau Al-Imam Al-Dhahabi misalnya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala,
atau Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, atau As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah. Jika kita merujuk ke dalam kitab-kitab Tarajumur Ruah tersebut, kita akan dapati biografi Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan intinya kembali kepada 8 poin yang sudah kita sebutkan tadi. Agar pembahasannya lebih sistematis, maka kita jadikan poin per poin. Sebenarnya kalau kita ingin merujuk dan membaca langsung kitab-kitab Tarajum, itu sangat mungkin sekali. Ya. Namun kurang pas kalau kita langsung membacanya saja tanpa kita jadikan per poin untuk kesempatan kali ini. Kemudian pembahasan yang kedua tentang penjelasan metodologi kitab Sunan An-Nasa'i. Penjelasan atau pembahasan yang kedua tentang penjelasan metodologi kitab Sunan An-Nasa'i. Sekurangnya ada 5 poin pembahasan. Sekurang-kurangnya ada 5 poin pembahasan. Poin yang pertama adalah judul kitab. Yang pertama adalah judul kitab. Poin yang kedua, keunggulan kitab. Yang kedua, keunggulan kitab. Poin yang ketiga, jumlah hadis. Poin yang ketiga, jumlah hadis. Poin yang keempat, metodologi dan sistematika. Poin yang keempat, tentang metodologi dan sistematika. Kemudian poin yang kelima, buah karya yang terlahir melalui Sunan An-Nasa'i. Poin yang terakhir, yang kelima, buah karya yang terlahir melalui Sunan An-Nasa'i. Ini gambaran secara global dan rinciannya tentang pembahasan yang akan kita bahas tentang kitab Sunan An-Nasa'i dalam 2 majlis hari ini dan besok insyaAllah ta'ala. Adapun pembahasan yang pertama tentang pembacaan biografi pengarang, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa? Nama, nasab, dan kelahiran Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Al-Khurasani An-Nasa'i. Jadi ada 4 unsur yang terdapat dalam nama beliau yang panjang ini. Jadi para pemerhati biografi beliau seperti Al-Dhahabi, kemudian Al-Mizzi, Ibnu Katsir, As-Subki, mereka menyebutkan, ketika menyebutkan biografi Imam An-Nasa'i, mereka sebutkan setidaknya sekurang-kurangnya 4 unsur. Ya. Unsur yang pertama, kunyah. Unsur yang pertama adalah kunyah. Apa itu kunyah? Nama? Nama apa? Nama kehormatan. Baik. Al-kunyah alamun mabdu'un bil-ab au um. Ya, dia adalah panggilan, sebutan yang didahului kata abu untuk laki-laki atau ummu untuk perempuan. Dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan akh tadi, untuk penghormatan bagi orang Arab. Di antara adat mereka, ketika ingin menghormati orang lain, maka mereka memanggilnya dengan kunyah. Maka kalau dia penghormatan, berarti dia dilakukan oleh pihak kedua kepada orang yang ingin dia hormati. Maka penghormatan ini bukan dari diri sendiri. Maka kurang tepat jika seseorang ditanya namanya siapa, dia malah menyebutkan kunyah. Masmuk, ana Abu Abdillah. Padahal yang ditanya namanya. Jadi bentuk penghormatan kunyah itu di kalangan orang Arab, kapan dipakai? Ketika kita menyebut misalnya nama guru kita, Al-Ustaz, Al-Fadil, Abu Ammar, atau Abu Nabilah, Doktor Arifin, atau Abu Abdillah, Muhammad Nur Ihsan, Abu Hammam Nur Khalis. Ini bentuk penghormatan, penghargaan.
dengan menyebutkan nama kunyah atau Abu Hasan Ali Musri. Nah, ini bentuk penghormatan. Tapi kalau kita memperkenalkan diri, ikhwani fillah, ismi Abu Abdullah Fulan bin Fulan, ini bukan tempatnya, kurang pas. Bahkan orang Arab menganggapnya ini orang sok banget sih, kok kenalan pakai nyebutin kunyah segala, padahal cukup dengan menyebutkan nama. Nah, kunyah beliau siapa? Abu Abdurrahman. Ya. Namun kami belum mendapatkan informasi tentang anak beliau yang bernama Abdurrahman ini. Ya. Namun beliau punya putra yang bernama Abdul Karim. Ya. Dan Abdul Karim ini juga seorang muhaddis, memiliki beberapa riwayat hadis. Bahkan beliau, Abdul Karim ini, putranya Imam An-Nasa'i, termasuk muridnya Imam An-Nasa'i, yang memiliki riwayat dari bapaknya. Dan ini merupakan lato'iful isnad, keistimewaan sebuah sanad ketika di sanad itu ada riwayat aqarib, kerabat. Apalagi ketika hubungannya itu dekat, riwayat anak ke bapaknya. Ini memiliki hubungan ya yang lebih spesial dibandingkan orang lain. Karena kedekatan emosional misalnya dan kecintaan yang lebih. Nah, ini maka menjadi nilai plus ketika dalam satu sanad itu adalah ta'iful isnad. Keistimewaan, keindahan ya, di antaranya adalah ketika anak itu meliwatkan dari bapaknya. Unsur yang kedua adalah nama. Siapa nama beliau? Ahmad. Ahsanta. Nama beliau adalah Ahmad. Ya. Dan nama adalah ismun atau alamun dalun alal musamma. Ya. Nama yang adalah identitas yang menunjukkan jati diri seseorang. Maka semua orang itu wajib memiliki nama. Ya. Wajib secara ijma' untuk menamakan anak yang baru lahir. Kalau kita diberikan rezeki seorang anak, maka wajib bagi seorang ayah untuk menamakannya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Maka tidak boleh membiarkan anak itu tidak memiliki nama. Nama beliau adalah Ahmad. Dan unsur yang ketiga, apa? Siapa yang tahu? Nasab. Ya. Jadi nasab itu adalah alamun mabdu'un bilibn. Jadi nasab adalah garis keturunan seseorang dari pihak ayah, bukan ibu, dari pihak ayah. Nasab beliau adalah Ibnu Shu'aib, Ibnu Ali, Ibnu Sinan, Ibnu Bahr, Ibnu Dinar. Demikian nasab beliau disebutkan secara lengkap ya, hingga kakek beliau yang keempat. Jadi ada empat orang kakek beliau, ya. Ali, Sinan, Bahr, Dinar. Nah, ini disebutkan secara lengkap oleh Al-Mizzi dan Ibnu Katsir, ya. Oleh Al-Mizzi dan Ibnu Katsir dalam Ibnu Al-Mizzi dalam Tadhibul Kamal dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun Adz-Dzahabi dan As-Subki maka tidak sampai selengkap itu menyebutkan nasabnya. Jadi ayah beliau namanya Shu'aib, kakek beliau namanya Ali, ayah dari kakek beliau namanya Sinan, kakeknya kakek beliau namanya Bahr, dan kakek beliau yang keempat, ayah dari Bahr ini, namanya Dinar. Nah. Unsur yang keempat. Apa itu? Sudah kita sebutkan kunyah, nama, nasab. Ada lagi satu lagi. Apa? Nisbah. Ahsan tu. Unsur yang keempat, nisbah, penisbatan. Ya. Dan nisbah itu adalah alamun akhiruhu ya'un nisbah. Ya. Sebutan yang diakhiri dengan ya' nisbah. Dan ada dua nisbah yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala. Nisbah yang pertama adalah Al-Khurasani. Dan nisbah yang kedua adalah An-Nasai. Nisbah yang pertama adalah Al-Khurasani dan nisbah yang kedua adalah An-Nasai.
Al-Khurasani ini penisbatan kepada negeri Khurasan yang saat ini menjadi wilayah lima negara: Irak, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ya. Lima negara ini dahulunya disebut dengan Khurasan. Kemudian nisbah yang kedua, An-Nasai, ini nisbah kepada sebuah daerah di Khurasan. Jadi daerah yang bernama Nasa, ya, yang mana Imam An-Nasai rahimahullahu taala dinisbatkan kepada daerah tersebut, ini merupakan salah satu kota dari negeri Khurasan, ya. Namanya daerah Nasa yang saat ini menjadi wilayah negara Turkmenistan. Dan ada dua cara penisbatan untuk daerah tersebut. Yang pertama dikatakan Nasai dan yang kedua Nasawi dengan wawu. Nasai atau yang kedua Nasawi. Sebagaimana disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab. Kitab apa? Kalau kita ingin mengetahui nama sebuah daerah, seorang perawi, kita kembali ke kitab apa? Ahsanta, Mu'jamul Buldan. Jadi Mu'jam ini adalah kamus nama-nama tempat atau kota para perawi atau para ulama. Kalau antum ingin mengetahui di mana letaknya atau apa nisbah ke daerah tersebut dan siapa ulama-ulama yang berasal dari negeri tersebut, kembalilah kepada kitab Mu'jamul Buldan yang dikarang oleh Yaqut Al-Hamawi. Maka hal itu akan disebutkan di sana. Adapun tentang kelahiran beliau, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriyah. Jadi siapa di antara ashabul kutubus sittah yang paling terakhir lahirnya? Jawabnya Imam Nasa'i. Imam Nasa'i adalah pengarang kutubus sittah yang paling terakhir lahirnya. Ya, selisih 16 tahun dengan Imam Bukhari yang lahir tahun 194. Selisih 11 tahun dengan Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah. Selisih 13 tahun dengan Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah. Selisih 6 tahun dengan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah yang mereka berdua lahir pada tahun 209 Hijriah. Maka Imam An-Nasa'i ini adalah yang paling muda di antara pengarang kutubu as-sittah. Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Nasa. Nah, untuk asal usul nama kota Nasa ini ada sejarahnya. Disebutkan juga oleh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, yang mana pada kala itu kaum muslimin mereka hendak melakukan penaklukan di negeri Khurasan. Kemudian mereka bergerak menuju sebuah daerah. Ketika mereka sampai daerah tersebut, penduduk negeri tersebut dapat kabar bahwasanya akan ada pasukan yang menyerang mereka. Akhirnya kaum laki-laki di antara mereka kabur lari. Ya, tidak berani menghadapi pasukan kaum muslimin. Tinggallah di daerah tersebut An-Nisa. Hanya wanita yang tersisa di kampung tersebut. Kemudian datanglah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin datang, kaget. Mana laki-lakinya nih? Pada kemana mereka? Ternyata kabur. Ya. Dan kaum muslimin tidak dibolehkan untuk menyerang wanita. An-Nisa la yuqtalna, la yuqatalna. Kemudian mereka menangguhkan penaklukan tersebut. Mereka tunggu, tapi ternyata enggak datang-datang juga laki-laki dari kampung tersebut. Akhirnya kaum muslimin meninggalkan daerah tersebut dan menyebutnya dengan daerah An-Nisa dengan kasrah. Ya, demikian yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi. Ya, namun negeri tersebut lebih dikenal dengan nama Nasa, meskipun asal usulnya, ya, ada keterkaitan antara Nasa dan Nisa. Namun penamaan negeri tersebut lebih terkenal dengan nama Nasa dibanding Nisa. Jadi nisbah Imam Nasa'i bukan An-Nisa'i, tapi An-Nasa'i.
Kemudian kita masuk ke poin yang kedua tentang perjalanan keilmuan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Sejak kecil Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala sudah mulai menuntut ilmu. Beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Di antara negeri yang pernah beliau singgahi untuk menuntut ilmu adalah Khurasan, Hijaz. Ya. Apa itu Hijaz? Ahsanta. Al-Makkah, Makkah wal Madinah. Idza dzukira kalimatul Hijaz fi kutubi ahli al-'ilm fal muradu bihi Makkah wal Madinah. Kemudian Mesir, Syam, ya. Saghur. Saghur ini daerah sekitar Yaman, ya. Iraq. Ya. Apakah Imam Nasa'i pergi ke Kufah, Basrah dan Baghdad? Ana tidak menyebutkan Kufah, Basrah dan Baghdad tadi, tapi ana menyebutkan Iraq. Apakah Imam Nasa'i pergi dan rihlah ke Kufah, Basrah dan Baghdad? Jawabannya ya. Kenapa? Ahsanta. Karena Kufah, Basrah dan Baghdad itu termasuk mudunul Iraq. Bahkan Kufah dan Basrah ini memiliki nama musanna yaitu Al-Iraqain. Kalau disebutkan kata Al-Iraqain ya dalam kitab-kitab ulama, maka maksudnya adalah Kufah dan Basrah. Karena dua negeri ini adalah negeri ilmu yang paling terkenal pada zamannya. Adapun ibu kotanya adalah kota Baghdad. Nah, beliau menempuh perjalanan dari kota Nasa, negeri Nasa, kelahiran beliau, ya, melalui negeri-negeri tersebut, ya, yang berjarak kurang lebih 3.000 kilometer. Ya. Padahal pada zaman beliau fasilitas masih kurang. Kemudian transportasi ya terbatas, paling banter naik onta itu udah paling cepat. Namun beliau tidak patah semangat. Kemudian beliau sempat berdomisili di Mesir sekitar 50 tahun lamanya. Dan di antara kisah perjuangan beliau dalam menuntut ilmu di Mesir yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dan yang lainnya dalam kitab Syiar A'lamud Dabala, tatkala beliau mendatangi guru beliau yang bernama Al-Haris Ibnu Miskin. Ya, kisah ini disebutkan oleh Syekhuna Ustaz Arifin dalam muqaddimah beliau di majlis Sunan Abi Dawud beberapa pekan yang lalu. Ya. Tatkala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala sedang menuntut ilmu di Mesir. Awal-awal beliau datang ke Mesir. Ya. Beliau mendapati seorang guru yang bernama Al-Haris Ibn Miskin. Dan Al-Haris Ibn Miskin ini adalah qadi Mesir. Seorang qadi. Seorang hakim di Mesir. Dan ulama besar di Mesir kala itu. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala belum tahu keadaan atau kebiasaan masyarakat sekitar atau apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh gurunya Al-Haris Ibn Miskin ini. Waktu itu Al-Imam An-Nasa'i berpakaian seperti pakaian yang ya kebesaran. Pakaian yang seperti pakaian yang dipakai oleh para raja atau para pemimpin kala itu. Padahal Al-Haris Ibn Miskin ini, beliau sangat tidak suka, sangat takut, sangat khawatir dengan hal-hal yang berbau politik. Maka Al-Haris Ibn Miskin ini khawatir jangan-jangan An-Nasa'i ini adalah mata-mata yang diutus, dikirim oleh pemerintah untuk memata-matai beliau. Ketika datang, dilarang oleh Imam Nasa'i. La tadkhul, ukhruj, la asmah laka bil julus fi hadzal majlis. Kemudian Imam Nasa'i pun ya, ternyata beliau tidak patah semangat. Beliau yang datang jauh-jauh dari Khurasan, dari negeri Nasa ke Mesir untuk menuntut ilmu, sampai di masjid ditolak. Enggak boleh masuk. Sama gurunya sendiri. Tapi apakah Imam Nasa'i sedih atau kehabisan akal? Tidak. Ya.
Tidak seperti penuntut ilmu di zaman sekarang yang kalau enggak boleh masuk sama ustadznya kelas malah senang. Alhamdulillah, enggak boleh masuk kesempatan ya. Ya. Tapi Imam Nasa'i mencari cara gimana biar bisa mendapatkan ilmunya syekh ini. Akhirnya beliau duduk di balik pintu, enggak ketahuan sama gurunya. Ketika gurunya mengomong, membawakan hadis haddatsana, Imam An-Nasa'i mencatat. Tapi subhanallah, ini menunjukkan amanahnya Imam Nasa'i. Beliau tidak mengatakan haddatsani atau haddatsana Al-Haris bin Miskin. Tapi beliau karena amanahnya dan jujurnya, beliau mengatakan qala Al-Haris bin Miskin qari'a 'alaihi wa ana asma'. Berkata Al-Haris ibn Miskin, dibacakan kepadanya sebuah hadis dan aku mendengarnya. Beliau tidak mengatakan haddatsana, aku mendengar langsung, tidak. Karena memang waktu itu beliau posisinya tidak di majelis itu. Nah, ini menunjukkan dakiknya, telitinya, hati-hatinya para muhaddis dalam membawakan hadis. Karena babur riwayah amanah. Ada amanah di sini. Maka harus berhati-hati. Sampai hal sedetail itu Imam Nasa'i rahimahullahu taala ya, meriwayatkan hadis dari gurunya Al-Haris ibn Miskin, bukan dengan redaksi haddatsana seperti para perawi pada umumnya, menunjukkan bahwa memang keadaannya lain pada kala itu. Kemudian di antara sifat keilmuan yang menonjol di Imam An-Nasa'i adalah al-fahm wal itqan ya. Beliau itu teliti, kemudian memiliki, beliau kritis terhadap para perawi. Dan beliau memiliki husnul ta'lif, kemahiran dalam mengarang karangan. Makanya karangan beliau cukup banyak sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan insyaAllah. Qala al-Hakim kalamun Nasa'i ala fiqh al-hadis kathir. Imam Hakim berkata, ya, komentar-komentar, ta'liq-ta'liq, catatan-catatan Imam An-Nasa'i dalam fiqhul hadis, pemahaman hadis, itu banyak sekali. Dan Ibnul Asir menyebutkan bahwasanya Imam Nasa'i ini secara madhab fikih beliau Syafi'i. Karena beliau memiliki beberapa manasik atau ibadah yang beliau lakukan berdasarkan madhab Syafi'i. Ya, karena beliau ulama di Mesir. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu daftar nama guru beliau. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam Sir A'lamin Nubala sekitar 72 nama guru beliau, dan beliau akhiri wa an khalqin katsir, dan dari ulama-ulama lain, guru-guru yang lain yang banyak yang tidak beliau sebutkan. Artinya guru beliau lebih dari 72 orang, dan Imam Adz-Dzahabi menyusunnya berdasarkan huruf hijaiyah dari yang namanya alif dulu, kemudian ba, kemudian ta, sa, seperti itu. Dan beliau, yakni Al-Imam An-Nasa'i, juga memiliki karangan tersendiri yang menyebutkan nama-nama guru beliau. Ya. Beserta status kredibilitasnya, apakah siqah, ya, atau la ba'sa bihi, itu beliau sebutkan dalam kitab beliau, Tasmiyatu Asy-Syuyukh. Jadi beliau punya karangan yang beliau di situ mengumpulkan nama-nama gurunya. Nah, ini kebiasaan para muhaddis, biasanya mereka mengumpulkan nama-nama guru beliau. Dan kalau antum ingin mengumpulkan nama-nama guru antum di STDI ini misalnya, atau dari dulu semenjak antum mondok misalnya, itu bagus sekali. Ya, selain untuk mengenang jasa mereka, antum doakan mereka, atau ada faedah apa yang antum ambil dari guru tersebut, nah ini akan sangat bagus, bagus sekali. Dan beliau dalam kitab ini menyebutkan lebih dari 250 nama guru beliau. Dan al-syaykh indal muhaddisin adalah man akhada anhu ar-rajulu walau riwayatan. Dan yang dimaksud guru dalam ilmu hadis itu adalah orang yang engkau mengambil darinya wa meskipun satu riwayat saja. Siapapun itu, entah dia itu lebih besar dari pada kita, atau setingkat dengan kita, atau di bawah kita, ini semua dinamakan syekh indal muhaddisin. Ya, makanya dikatakan la yuqalu muhaddisun muhaddis
hatta ya'khud 'amman fawqahu wa 'amman dunahu wa 'amman mislahu. Tidak dikatakan seorang muhaddis itu menjadi muhaddis sampai dia mengambil dari yang lebih tinggi tingkatannya dari dia, atau yang selevel dengan dia, yang disebut dengan riwayatul aqran atau mudabbaj. Aqran apabila salah seorang mereka mengambil dari yang lain, tapi tidak salah satunya. Dan mudabbaj apabila mereka saling meriwayatkan dan mereka itu satu tingkat. Kemudian dunahu, yang menunjukkan ini ketawaduan seorang muhaddis, meskipun dia lebih muda ilmunya, tapi dia lebih muda umurnya, tapi dia duduk di majelisnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Nah, inilah sifat seorang muhaddis. Makanya gurunya bisa banyak, ya, dan tidak disyaratkan harus ya mulazama sekian tahun, tidak. Dengan hanya mendapatkan satu riwayat saja, entah itu riwayat hadis, ya, ataupun zaman sekarang misalnya ada riwayat matan, ya, maka bisa dikatakan dia itu gurunya, guru dalam periwayatan. Nah, di antara guru beliau yang paling masyhur adalah Qutaibah ibnu Sa'id, yang mana Qutaibah ibnu Sa'id ini adalah guru dari Imam Bukhari pula, Muslim juga, Abu Dawud, Tirmidzi juga. Ya. Dan Imam Nasa'i ini belajar dari Qutaibah bin Sa'id tatkala usia beliau 15 tahun. Ya, sebagaimana disebutkan oleh As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah. Dan beliau bermulazamah dengan Qutaibah selama 1 tahun lebih 2 bulan. Ya. Imam Nasa'i berkata, "Aqamtu 'inda Qutaibah sanatan wa syahrain." Dan di antara guru beliau yang masyhur pula adalah Al-Haris ibn Miskin, yang kita sudah sebutkan kisahnya tadi, yang beliau mengambilnya di Mesir, mengambil ilmu dari Al-Haris ibn Miskin di negeri Mesir. Kemudian di antara guru-guru beliau Ishaq ibn Rahawai, Muhammad ibn Bashar, Ali ibn Hujr, Mahmud ibn Ghailan, dan sederet nama-nama lainnya yang mana itu juga merupakan gurunya Bukhari dan gurunya Muslim rahimahumullah. Jadi ternyata Imam Nasa'i dalam beberapa guru beliau, ya, beliau bisa menyaingi Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam periwayatan, padahal beliau lebih muda. Tadi kita sebutkan selisihnya antara beliau dan Imam Al-Bukhari berapa tahun? 16 tahun, ya. Iya, 16 tahun selisih beliau dengan Imam Bukhari. Meskipun demikian, telat 16 tahun itu tidak menjadi kendala untuk beliau mengejar gurunya Imam Bukhari. Ini menunjukkan betapa besarnya semangat beliau dalam menuntut ilmu. Kemudian, kita masuk ke poin yang keempat. Daftar nama murid beliau. Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala menyebutkan 15 nama murid beliau. Sementara Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal menyebutkan 56 nama murid beliau. Ya, nampaknya Imam Al-Dhahabi beliau meringkas nama-nama murid Imam An-Nasa'i, sementara Al-Mizzi beliau justru banyak menyebutkan nama muridnya dan sedikit menyebutkan nama gurunya. Imam Dhahabi menyebutkan banyak nama guru Imam Nasa'i dan sedikit menyebutkan nama murid Imam An-Nasa'i. Di antara murid Imam An-Nasa'i yang masyhur adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Punya kitab apa? Aqidah Tahawiyah. Ahsanta. Pemilik kitab atau matan Aqidah Tahawiyah. Ini adalah muridnya Imam An-Nasa'i. Kemudian di antara murid beliau adalah Abu Al-Qasim At-Tabarani. Pengarang kitab apa? At-Tabarani. Lahu ma'ajim salas. Punya kitab yang diberi nama dengan Mu'jam. Ada tiga. Yang pertama Al-Mu'jamu Al-Kabir. Yang kedua Al-Mu'jamus Sogir. Yang ketiga Al-Mu'jamul Wa Mu'jamul Wasid. Hada Lillughah Al-Mu'jamul Awsat. Ahsanta. Mu'jamul Kabir, Was-Saghir, Wal-Awsat. Ya, bukan Mu'jamul Wasit. Kalau Mu'jamul Wasit itu kitab kamus bahasa Arab. Nah, beliau juga muridnya Imam An-Nasa'i. Kemudian di antara murid beliau yang terkenal juga adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Muhammad Ad-Dainuri, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnus Sunni.
Ibnu As-Sunni. Nah, beliau inilah yang menyusun kitab Al-Mujtana atau nama lain Al-Mujtaba atau nama lainnya As-Sunanus Sughra atau nama lainnya Sunanun Nasa'i. Jadi kitab Sunan Nasa'i ini memiliki beberapa nama sebagaimana insyaallah akan kita jelaskan dalam pembahasan yang kedua insyaallah. Nah, yang menyusun itu siapa? Bukan Imam Nasa'i sendiri, akan tapi muridnya yang bernama Ibnu As-Sunni. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi ada khilaf di kalangan para mutarjamin atau para muhaqqiqin, siapa yang menyusun kitab Sunan An-Nasa'i? Apakah Imam Nasa'i sendiri atau murid beliau Ibnu Sunni? Menurut Imam Adz-Dzahabi yang menyusun adalah Ibnu Sunni. Namun menurut Ibnu Al-Athir yang menyusunnya adalah An-Nasa'i sendiri. Ya. Sebagaimana insyaallah akan kita rinci pada pembahasan yang akan datang. Baik, kita masuk ke poin yang kelima tentang rekomendasi dan penghargaan para ulama kepada Imam An-Nasa'i. Qala Abu Ali An-Naisaburi akhbarana al-imam fil hadisi bila mudafa'ah Abu Abdurrahman An-Nasa'i telah mengabarkan kepada kami al-muhaddis al-imam fil hadis, imam dalam ilmu hadis. Berarti Abu Ali An-Naisaburi ini adalah muridnya Imam An-Nasa'i, dan Abu Ali An-Naisaburi ini adalah gurunya Imam Al-Hakim. Ya, jadi Imam Al-Hakim pengarang kitab Mustadrak itu adalah cucu muridnya Imam Nasa'i. Al-Hakim dari Abu Ali An-Naisaburi, Abu Ali An-Naisaburi dari Imam An-Nasa'i. Apa kata beliau memuji gurunya An-Nasa'i? Akhbarna al-imamu fil hadis bila mudafa'ah, telah mengabarkan kepada kami al-imam fil hadis, imam pemimpin dalam bidang ilmu hadis, yaitu Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Beliau katakan bila mudafa'ah, maksudnya bila mudafa'ah di sini adalah tanpa ada tandingannya. Ya. Karena beliau mengatakan ini bisa jadi ya setelah wafatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Karena tentu saja Imam Bukhari dan Imam Muslim ini muttafaq ala jalalatihima. Ya, sudah sepakat para ulama bahwasanya mereka berdua ini muqaddam ala ghairihima. Ya. Bahkan termasuk muqaddam ala al-Imam An-Nasa'i. Maka maksud perkataan beliau ini bila mudafa'ah artinya setelah sepeninggalnya Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Daruqutni mengatakan Abu Abdurrahman muqaddamun ala kulli man yudgaru bihadal ilm min ahli asrihi. Ya. Kata Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam An-Nasa'i itu adalah imam atau ulama yang lebih afdal dibanding siapapun yang disebutkan dalam masalah ilmu hadis ini. Kemudian beliau juga mengatakan kana Abu Abdurrahman afqah masyayikh Misr fi asrihi. Imam Nasa'i itu adalah orang yang paling faqih di antara ulama-ulama Mesir pada zamannya. Wa a'rafuhum bis sahih was saqim min al asar, dan yang paling paham tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Dan a'lamuhum bir rijal, dan yang paling mengerti dengan ilmu rijal. Qala Mansur Al-Faqih wa Ahmad ibn Muhammad At-Tahawi Abu Abdurrahman An-Nasa'i imamun min a'immatil muslimin. Kata Mansur Al-Faqih dan Ahmad At-Tahawi, Abu Abdurrahman An-Nasa'i ini adalah imam, imamnya para a'immatul muslimin. As-Subki pernah bertanya kepada guru beliau Adz-Dzahabi, ayyuhuma ahfad, Muslim Ibn al-Hajjaj atau An-Nasa'i? Ini pertanyaan yang ditanyakan murid kepada gurunya. Ya, As-Subki, pengarang kitab Tabaqatu Syafi'iyah, bertanya kepada Imam Dzahabi, guru beliau, pengarang kitab Syiar A'lamun Nubala. Yang mana dua kitab ini temanya, genrenya sama tentang terjamatur ruwa. Ya, beliau tanya tentang imam, dua imam. Antara Imam Muslim dan Imam Nasa'i,
mana di antara mereka dua, mereka berdua yang lebih kuat hafalannya? Apa jawaban Imam Adz-Dzahabi? Qala An-Nasa'i. Summa dzakartu dzalika liwalidi fawafaqa alaihi. Kemudian As-Subki menceritakan ya permasalahan ini atau pertanyaan ini, bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada ayah beliau, ya. As-Subki Al-Kabir. Jadi As-Subki ada yang Shaghir, ada yang Al-Kabir. Ya, dua-duanya nisbahnya dinamakan dengan As-Subki. Nah, beliau tanya kepada ayah beliau, ternyata ayah beliau pun jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Imam Dzahabi, bahwasanya An-Nasa'i ahfab min Muslim. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Imam Nasa'i di kalangan para ulama. Baik, nasma' al-adhan. Thank you.
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره مقتفى أما بعد فلنواصل توقفنا عند kita sampai pembahasan tentang rekomendasi dan penghargaan para ulama terhadap Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. قال الذهبي رحمه الله تعالى ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي. Tidak ada seorang pun di kalangan para ulama ya pada tahun 300-an ya yang lebih kuat hafalannya dibanding Imam An-Nasa'i. Huwa ahdaqu bil hadis wa ilalihi wa rijalihi. Beliau adalah orang yang paling cerdas, paling hebat, paling pintar dalam masalah ilmu hadis dan masalah ilmu ilal dan ilmu rijal. Bahkan beliau itu lebih hebat daripada Imam Muslim wa min Abi Daud wa min Abi Isa wa huwa jarin fi midmar al-Bukhari wa Abi Zur'ah. Jadi beliau dalam permasalahan ilal hadis dan rijal ini selevel, setingkat dengan Imam Bukhari dan Abu Zur'ah. Ya, ini merupakan pengakuan dari Imam Adz-Dzahabi, yang mana Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala juga termasuk muhaqqiq dan termasuk ya yang mana memiliki sa'atul ma'rifah fi ilmi rijal. Ya. Dan beliau mengakui bahwasanya Imam An-Nasa'i ini lebih hebat dalam masalah ilal dan rijal dibandingkan pengarang kutub sitah yang lain selain Imam Bukhari. Baik, kita masuk ke poin yang keenam tentang akhlak dan kepribadian Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Di antara bentuk fisik beliau yang disebutkan oleh para ulama mutarjamin seperti Imam Dahabi, Imam Al-Mizzi dan As-Subki dan Ibnu Katsir dan lain-lainnya, ya. Beliau ini memiliki dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan wajah, ya. Beliau itu wajahnya tampan. Kalau dikatakan orang zaman sekarang baby face, ya. Manis, karena Imam Dahabi mengatakan malihul wajah. Ya. Wajahnya itu malih di sini bukan asin ya, tapi diterjemahkan manis gitu. Sampai dhahara launud dam, kata Imam Dahabi, warna darahnya itu dan urat-uratnya itu sampai kelihatan. Saking beningnya kulitnya beliau ya, terawang ya. Karena beningnya kulitnya beliau rahimahullahu taala, dan beliau disebutkan awet muda. Jadi dalam usia senjanya masih kelihatan energik gitu ya. Nah, di antara kepribadian beliau juga yang disebutkan oleh para mutarjamin, beliau itu berwibawa, berpenampilan rapi ya, modis, maco ya, memiliki 4 orang istri dan beberapa budak wanita. Subhanallah, rahimahullahu taala. Dan beliau, mohon maaf, rutin menggauli keluarganya. Dan makanan favoritnya adalah ayam jantan yang digemukkan dan dikebiri. Ya, bahwa dikatakan bahwasanya itu adalah makanan yang menambah stamina beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi jangan kita kaget dengan itu saja. Di antara akhlak beliau dan ibadah beliau, beliau itu puasa Daud. Subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Rajin sholat malam. Beliau ikut berjihad dan mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketujuh. Tapi di sini ada pelajaran bagi seorang penuntut ilmu ya, bahwasanya ilmu itu butuh kepada ijtihad fil ibadah. Kita sering membaca biografi-biografi para ulama. Kita lalui kemarin terjemah Imam Bukhari, terjemah Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Ya. Sekarang kita sampai pada terjemah Imam Nasa'i, kita dapati mereka bukan hanya kuat dari sisi keilmuan, hafalan, pemahaman, tapi juga mereka kuat dari sisi ibadah. Karena itulah hakikatnya, ilmu, khasyiatullah. Ya. Adapun quwwatul hifdz wa quwwatul fahm ini adalah wasilah. Ya. Allah yang memberikan, ini seperti rizki Allah berikan kepada siapa saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan seorang hamba itu dengan Rabbnya. Bagaimana khasyiatullahnya.
Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan hanya ia tertipu dengan kuat hafalannya, bagusnya pemahamannya, tingginya nilainya. Ini semua hanya wasilah. Hendaknya dia jangan sampai tertipu. Tapi bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini juga harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kita lanjutkan ke poin yang ketujuh, yaitu penutup hidup beliau. Disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala bahwasanya beliau itu pergi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ketika sampai Damaskus, ya, ada sebuah fitnah dan beliau ternyata harus berhadapan, ya, dengan beberapa orang yang tidak senang dengan beliau. Akhirnya beliau pun dizalimi, ya, disakiti, dikeroyok. Disebutkan di antara permasalahannya adalah karena beliau itu yamil ila tasyayyu'. Tasyayyu' 'indal mutaqaddimin itu maksudnya ada sedikit lebih mendahulukan Ali dibanding Muawiyah, ya. Bukan berarti Syiah yang keras, yang kenceng, ya, yang mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan atau Ali lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, Ali yang berhak mendapat khilafah. Tidak, bukan seperti itu, tapi lebih mendahulukan Ali dibanding Muawiyah. Ini tasyayyu' 'inda al-mutaqaddimin, dan ini masalah yang tidak menjatuhkan kredibilitas seorang perawi. Nah, Imam Nasa'i ketika beliau memiliki berpendapat demikian, ternyata ahlu Damaskus saat itu tidak senang. Akhirnya beliau pun dizalimi hingga akhirnya, ya, beliau sakit dan sakit tersebut menyebabkan kematian beliau, sehingga beliau, ya, meminta atau berwasiat agar dibawa, dimakamkan di Mekkah, ya. Akhirnya orang-orang atau jamaah pada saat itu membawa beliau ke Mekkah dan menguburkan beliau di sana. Ini menurut sebuah riwayat. Akan tetapi riwayat tersebut dilemahkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi lebih condong, ya, kepada riwayat yang lain. Bahwasanya Imam Nasa'i rahimahullah taala itu beliau, ya, meninggal di Palestina. Beliau meninggal di Palestina, bukan di Mekkah. Pada tahun 303 Hijriah. Pada tahun 303 Hijriah. Ya, jadi pendapat ini yang dirojihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Jadi ada khilaf antara para ulama, apakah Imam Nasa'i itu meninggalnya dan dikuburkan di Mekah atau di Palestina. Yang dirojihkan oleh Imam Dzahabi bahwasanya beliau meninggal di Palestina pada tahun 303 Hijriah. Kalau beliau lahir pada tahun 215, ya, dan beliau wafat tahun 303 Hijriah, berarti berapa umur beliau? 80 berapa? 88. Iya. Ya, berarti umur beliau sekitar 80 tahun lebih. Dan beliau adalah pengarang Kutubus Sittah yang paling panjang umurnya dibandingkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Beliau adalah yang paling panjang umurnya dan paling terakhir wafatnya. Yang lainnya itu wafatnya itu di abad ketiga semua. Ya, 200 sekian. Tapi Imam Nasa'i rahimahullahu taala beliau meninggalnya itu pada masuk abad keempat, permulaan abad keempat, tahun 303 Hijriah. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke poin yang terakhir pada pembahasan yang pertama ini, yaitu karya ilmiah beliau. Di antara karangan beliau adalah As-Sunanul Kubra, kemudian kitab Amalul Yawm wal Lailah, kitab Khasa'is Ali. Nah, ini yang menjadi kenapa beliau dituduh, ya, sebagai tasyayyu', karena beliau mengarang kitab Khasa'is Ali dan tidak mengarang kitab Khasa'is Muawiyah. Kemudian kitab tafsir, kemudian kitab al-isti'adah. Nah, kitab Amal Yawm wal Lailah, Khasa'is Ali, kitab tafsir, kitab isti'adah ini semuanya sebenarnya termasuk kitab di antara kitab-kitab As-Sunanul Kubra. Kemudian disendirikan, ya,
bisa jadi beliau sendiri yang menyendirikan atau bisa jadi murid-murid beliau. Kemudian kitab As-Sunan Ushghra. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah pada majelis yang kedua besok hari insyaallah, yang juga disebut dengan Al-Mujtaba atau juga disebut dengan Al-Mujtana dengan nun atau dengan ba. Kemudian kitab Ad-Du'afa, ini berhubungan dengan rijal. Kitab Al-Kuna juga sama berhubungan dengan rijal. Kitab Musnadus Sauri wa Ibnu Jurayj, kitab Al-Ighrab, kitab Al-Ikhwah wal Akhawat, kitab Asmaur Ruwah wat Tamyiz, kitab Musnad Ali, kitab Musnad Malik, kitab Musnad Mansur Ibnu Zadan, kitab Hadisul Fudail Ibnu Iyad, Gharaibuz Zuhri dan kitab Al-Mansak. Nah, ini di antara karya-karya beliau yang cukup banyak ya. Yang ini menunjukkan betapa perhatiannya beliau dengan ilmu, meninggalkan turasul ilmi yang sangat banyak. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.